iblis mak. Watak geputren le Allah dari syurga kena atas muka bumonyo ilake ba Allah. Ya Allah, lon kan geputren lam dunia ya Allah. Nabi ke lon tempat ya Allah. Good. Tempatkah wahai iblis? Itulah himam kama manu ataupun WC. Ya Allah, lon kan geputren lam dunia ya Allah. Nabi muadzin ke lon urung hoi-hoi lon. Good. Yang haidra wahai iblis itulah suara seruling dan sejenisnya alat-alat musik. Maka dalam syariat geharamkan seruling, geharamkan alat musik. Pakan karena semua itu adalah muazzin daripada iblis, urung yang hoi-hoi iblis. Yang kelhe, ya Allah, lon kana petren lam donya ya Allah. Nubi ke lon makanan? God. Makanankah wahai iblis? Itulah makanan yang dipajuh le hamba lon wate dipajuh hanai baca bismillah jatah iblis. Maka buna baca bismillah. Setiap perkara yang God baca bismillah mak, termasuk jima. Hubungan suami isteri sunat baca bismillah. Di dalam kitab Johar Mahub nukun le Imam Ja'far bin Muhammad, syaitan tersebut hidup bak ujung kemaluan suami. Nyolo laki maah agak kuto tapi hukum penting. Apabila suami melakukan jima dengan istrinya tanpa bismillah, syaitan itu pun ikut jima. Apabila mengeluarkan mani oleh suami, syaitan itu pun keluar akan maninya. Dari mani suami jadilah seorang anak, dari mani syaitan jadilah pikiran si anak. Wajar anak tu wate rayu imenci akai mani syaitan. Anak kajak jamaah ke masjid ne nejak dro nubah lungduk rumah. Hanya kajak but malam babale nejak dro nubah dah kunci rumah nubah lung. Pakon pikiran ji berasal daripada mani syaitan. Tho salah, salah mangan ya. Kusebab tidak membaca nama Allah saat memproduksikannya. Mufomnya, bumufom. Tanya yang muda-muda yang kena berkahwin kan mucih dengan jelame. Memang nya hana jelame hana thotip. Tapi adanya bumufom. Benabun han mufom nya hanabun. Nyo adalah bendek. Bismillah benar ada baca. Lam bismillah terdapat lima buah kalimat. Ba ismi Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Padumbuh nama Allah lam bismillahirrahmanirrahim na. Lah, pada lima. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kalimat ya lima. Lima bahasa be anfo. Lah nama Allah lam bismillah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lam kitab Johar Mahub gebegah. Nama Allah seluruhnya 3000. Lah ribeboh nan Allah ma. Siriben itu pula malaikat. Siriben itu pula rasul, le nabi. Padumkan 2000. Leher tuh disebut lam Taurat, leher tuh disebut lam Zabur, leher tuh disebut lam Injil. Tikurung plus tikurung disebut lam Al-Qur'an yang tanyokeun Asmaul Husna. 2000 tikur tuh tikurung plus tikurung saboh tu hanya Allah yang tahu. Leher ibe nama Allah tersebut gepaso siribe lam lafaz Allah, gepaso siribe lam lafaz Rahman, gepaso siribe lam lafaz Rahim yang na dalam bismillah. Maka gepegah semantang baca bismillahirrahmanirrahim tiga tru, maka seolah-olah ia telah membaca nama Allah yang 3000 nama tersebut. Subhanallah. Baik tua-tua baca bismillah. Maka hukum baca bismillah napa? Yang pertama bismillah wajib. Teh contoh dengku bak Fatihah. Bismillah lam Fatihahnya wajib. Menyohana ta baca bismillah alhamdulillah rabbil alamin jufun sampai walad dalil hantah Fatihah. Pakon karena bismillah satu ayat daripada ayat Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Nyo bek dawa aje nentu. Ilon dengku bangku oi tanah suci berata. Jadi di Mekah ini, di Madinah ini, hanai baca bismillah. Pakan hina gelanggang menjaya bismillah. Islam pat remhon. Di Mekah ini. Amde, lagi-lagi Mekah je hina gelanggang menjaya. Bek mufum, bek salah mufum. Hi Mekah pun madhab. Tanya hina pun madhab. Madhab Syafi'i, bismillah satu ayat daripada Fatihah. Madhab Maliki, bismillah bukan ayat Fatihah. Maka hana baca. Yang bek karu.
Bakon karu karena hanam fom menyokamu fom han karu. Bismillah bak Fatihah wa wajib. Gepegah li Rasulullah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hansah sembahyang bagi urung yang hana baca surat Fatihah. Adakala hanai baca mandum, adakala hanai baca subahagian. Hansah. Cuman menyuhan ada baca bismillah, sedangkan bismillah wajib juga hansah. Maka benar baca bismillah. Kemudian Fatihah, padumbuh ayat mak Fatihah tu 7. Padumbuh huruf Fatihah. Huruf Fatihah padumbuh. Nak jawab hai dengi-ngi tu. Padumbuh huruf Fatihah. 5. Kau jawab. Ngin ulikut dan pura-pura harus jawab. Huruf Fatihah yang mutulih 42 buah huruf. Nyantik nuwa je nak cek Quran ataupun nak hape nak buka Fatihah nak bilang dari ba bismillah sampai nun walak dalin 42. Padung 42. Nyo ingat tapi mati apa? Wajib baca padung ba 156. Dan kalan mutulih 42 baca 56. Pat mutamah dengan kupuk belah bodoh tashdid mucadu menyurawai ke padumbah tasdidnya putblah. Maka sa putdua tambah putblah tambah dengan sa lima enam. Hino hebat bahasa Arab getulih sa putdua baca sa lima enam. Ditulih le baca bahasa Arab beda bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris le tulih baca kudit. Itulih one baca muan. Itulih leheboh one baca tonuan. Sedangkan bahasa Arab ditulis le baca mutulis sapu dua baca salibang enam. Hebat bahasa Arab. Maka bismillah yang nabak Fatihah nyan adalah wajib. Dahlam dugu bismillah wajib. Itulah bismillah karena ka oi mak. Edo nanuk darai romo umur ka 28 tahun. Jangankan urang alake mau SMS kan. Nyan kajik maka oi. Ya Allah. Nabi tinya lun bena calolin tu baru berangkat saja lun baca bismillah tiga teruk ataupun tertuh ke alhamdulillah tengah teruk gak laki anak teruk anyan bismillahnya wajib baca. Yang pertama. Yang kedua bismillah sunan. Itulah lagi ada pegah bunuh amrin dibalin bak perkara-perkara yang gak nyan bandung tunat baca bismillah paju hubu pakai pakaian JPI dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bismillah makruh. Bak but makruh. Dah contoh but makruh le contoh makruh. Salah satu je pip rukuk. Pip rukuknya makruh. Baca bismillah waktu pip rukuk juga makruh. Tunggu pe. Rukuk long 3 juta tabung ko. Ada musabah miliar tetap makruh kun bismillah. Pakat hukum pip rukuk makruh. Hukum dasar. Kemudian yang keempat bismillah harim. Dah bismillah harim bak but harim. Mezina harim. Baca bismillah harim. Pendek ya baca bismillahirrahmanirrahim Nabi ya Allah baik hamil. Harim. Dah lam le dah ni dah begah. Pohgop. Bismillahirrahmanirrahim bipa belah dia pagi. Harim. Harim baca bismillah. Dah lam le dah bismillah wate pajuh peng riba pajuh peng korupsi harim pajuh danyan baca bismillah harim cumucu harim baca bismillah harim. Bismillahirrahmanirrahim Nabi Allah baik itu meku malam nyopeng mesinu tanli harimnya pakan but cumucu but harim tahlam dugu letak menjadi pegang termasuk awak main purahnya benar cip nyan main danyan harim baca bismillah. Icho ape imam meno nyomi kai pentingen meno pasti adanya menyunyo bismillahirrahmanirrahim kahana 10 b 5 pijut harim maca bismillah harimnya jadi men shipnya hukum jiha harim tanggai 6 bulan 10 MPU Aceh rupegah jual beli ship itu hukumnya haram dan menyediakan tempat bagi orang duduk main ship juga haram bantu maksiat maka men shipnya harim. Nah orang yang bengek hai
Mendoah MPU nya lebih hebat je dengan Allah. Mendoah lebih hebat je dengan Rasulullah. Allah Rasulullah hana gepegah pi harum sip. Ka urung ronyo ya pegah sip. Lam Quran dari Fatihah sampai An-Nas wa talak musabu ayatan yang menyatakan harum sip. Hana gitulah sip. Tapi judi kali gepegah le Allah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir. Bertanya kepadamu hai Muhammad oleh mereka tentang khamar dan judi. Qul fihima ithmun kabir. Pegah le kata bak keduanya khamar dan judi dosa besar. Dosa rayunya. Maka baik main-main adun mutua. Lam ayat lain Allah gepegah. Innamal khamru wal maisir. Hanya sanya khamar dan judi. Rijsum min amali syaitan. Itu adalah perbuatan yang keji. Bahagian daripada perbuatan syaitan. Fajitani buhu la'allakum tuflihun. Puji oh. Mudah-mudahan gata merumpuk kebahagiaan dan kemenangan. Hari bertanya. Di Aceh besar mah. Bersahaban lenuwa naput malam dakwah ini. Dan bak koran juga nak ditulis. Tiga pasangan suami istri terjadi perceraian. Hanya gara-gara syip. Ya. Kenapa lahu? Puhan demai laki cerai di perumah. Karena laku gadungan syip. Bagi dia kupi hantam ke syip di perumah. Maka laki cerai. Walau suami melakukan dosa besar hanjut ke syarat pasal. Suami hana ke temayang nak den-den ron nak cerai ke delung ron hana temayang karena ke pekali tengku taih ngurus hana temayang ke taih ngembun nak cerai ke delung hanjut talur ron lakoi mainship nak den-den bunu cerai nak babak mahkamah bakau a syarat patah lakoi mainship hanjut ke syarat tapi tanya urinam hai datun peng abih ke deh tanya aduh ngorumput yang le tengah di rumah. Cuman peng wate menang adanya hau geba, geblo bru. Hau gebo urumah. Tacok adanya tatagun, tapi kana. Tapi jauh kera, tapi kelakot, ata peng je. Ata harim Rasulullah nepega. Kullu lahmin nabata minal haram fan naru aulabe. Setiap aso yang itimuh bak tubuh berasal daripada harta haram, ura kiamat tempat di neraka. Peng sip, tablo makanan. Ngon pengnya, jut ke darah daging. Tengah jut ke manikam. Peng-peng sip. Manikam-manikam sip. Lahir anak. Udah dalam tubuh ngorinang. Anak sip. Iman sip lagi tengah udara yuk. Coba. Atanya harum. Nyolun pegahnya kan bengih. Tapi sayang. Nekalan uranya bala bertubi-tubi lagi tak pegah bunuh. Itulah penyebabnya. Orang telah banyak melakukan maksiat. Maka puji atanya. Dan dikhawatirkan tengah. Menyo uronyo lale dengan tanyan mak metuah tungku metuah adun lon. Menyo lale dengan tanyan uronyo. Dikhawatirkan mati di tengah di atuh tanyan. Rasulullah kali ini pegah. Bek talingku habar Rasulullah. Bek talingku hadis Rasulullah. Yamutu kullu insan alama asya'alaih ini pegah. Manusianya akan mati keban kebiasaan udip. Udip taat, mati taat. Bangkit taat. Udip maksid, mati maksid. Bangkit mati. Lam kitab Al-Kabair nupegah oleh Imam Mujahid radhiyallahu an. Pudra nupegah manusianya akan meninggal keban kebiasaan udip. Sehingga kecerita oleh beliaunya. Na dua boh kejadian. Kejadian pertama meninggal urung jeb arak. Kejadian kedua meninggal urung main suka. Wate meninggal urung jeb arak mak mutuah tungku mutuah. Teruk tidak urung kepintar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itibit bak babah urungnya. Ushrub, ushrub, ushrub. Minumlah, minumlah, minumlah. Pakon, nyan bahasa yang sering itibit bak babah wate udib. Kajib ikah, kajib ikah, kajib ikah. Maka wate kepintah, nyan itibit. Kejadian kedua urung main duka. Menanjit wate mate gepintat. La ilaha illallah. Itibit babah syahaka syahaka syahaka. Kamengkah pionkah budakah nyobasa dan nyoronya. Pakon nyan bahasa yang sering itibit babah wate udip. Awak meenci puronyo nyancit. Bak babah jil heboh bahasa. Saboh B, saboh T, skater. Saboh B, saboh T, skater.
Teman menyumeninggai di tengah mantang lam atanya. Teruk mak hai anu, katakan wabak Allah kamu jamnu. Kagun la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini keliruan mak. Itu oh, tabuh be mak. Bedang ku imung ke pintat hai nyak kagun la ilaha illallah. Tabuh deng ku imung. Sekedarung ku imung. Menyumeninggai di atas tanyaan. Meninggai atu sabah be, meninggai atu sabah ti. Pura kiamat, lam neraka, gepu bulat, getulak, li malaikat. Maka mu'en atanyan adalah hukum jiharim. Baca bismillah baknyan juga hukum jiharim. Wa ba'thad. Yang petua katanya baca bismillah. Naku syaitan yang bernama Dasimon. Wa ba'thad. Anu iblis yaitu syaitan. Jumlah jihna di kurung boh kelompok. Watelahi Nabi 12 Rabiul Awal. Mukjizat itulah salah satunya. Syaitan han lepah jie ulangin. Eh dengar tak? Kah? Nambah tu bah dah pegah kali lain. Nyo dah pegah dah lain leh. Boleh. Ngalan sabah matang kasi jumi tengah. Hai nandu. Sabah matang. Dah pegah dah lain yang lebih penting lah. Lahir Nabi 12 Rabiul Awal. Ba'ura Senin. Wafud Nabi juga Ba'ura Senin. Wate Rasulullah wafud. Rasulullah ditinggalkan agama. Rasulullah ditinggalkan Al-Quran. Rasulullah ditinggalkan hadis. Di mana dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah terdapat banyak wasiat. Salah satu wasiat Rasulullah. Putra Nepegah. Utlubul ilma. Minal mahdi ilal lahdi. Mitalah ilmi dari ayunan hingga liang lahat. Nyo wasiat Rasulullah. Geyubut katanya. Geyumita ilmi. Bila tanya yang butnya adalah urung yang jalankan wasiat Rasulullah. Maka tanya adalah urung muli. Mulia. Tanya yang nabut mak. Tanya urung mulia. Pekon karena tanya adalah urung jalankan wasiat Rasulullah. Sehingga salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri setiap terurung bak beliaunya yang minta ilmi gekun li Abu Sa'id marhaban bi wasiati Rasulillah, selamat datang wahai orang-orang yang menjalankan wasiat Rasulullah. Urung butnyo adalah urung mulia, urung butnyo adalah urung hebat, pakan karena urung butnyo adalah urung yang jalankan wasiat Rasulullah. Nah, dia abut mak. Pat. Kah nampak buka? Imlata. Tau tumbut. Gurai katanya, mah. Abu Jafar kah? Teman yang uragam, peh katanya li, tika sajan lung gede. Teman, peh katanya ho gedung. Watai kepuduk kursi lah masjid buk Quran, le kursi ngawri. Hai, tanya ada buka, ni ada buka. Oh, teman. Nampak tindanya, pak. Benar-benar. Urung butnyo adalah urung mulia. Urung yang menjalankan wasiat Rasulullah. Drone mak na anu ne jo babut. Nyo tepo anu mandum. Anu danyo kan? Na yang hanabut hino. Mandum na. Mandi tak ko? Puhan amen manu li no. Anu jo babut mandum. Menyo drone jo anu babut drone tenang. Pakon anu nyo singo hitumayang. Anaknya hai pubut maksid, anaknya hai pubut atah harum, anaknya hani ganggu gop drone bahagia. Maka lada murungsi ketika anak hai leguruh di kampung, gecak ketimpulan bungkoh tah yang entah udaya. Teruk ke dia udaya pegah depan dengku, tunggu. Nyopat sinya, nyoh hai legu pergi kampung, pergi drone si ayah udaya. Dom kera ke hai pergi depan dengku udaya. Yang perlai pegah, benar anak dalam pendidikan agama. Benar. Naya nak mak mesti pegah kak juk ju anak ke babut nyang tengah anak kah surah masa depan kolot naya nak. Bit. Pakan si dit hat urang ju anak badayah. Karena urangnya menyoju anak badayah kolot dipegah. Surah masa depan tengah anak nyang paling hayu kan jauh ublang. Bek ya nak mak. Anak lam dayah dron bahagia. Anak lam dayah dron tenang lagi ada pegah benar. Dan anak tengah menyenujuk dalam daya menyenujuk bahawa pendidikan agama. Anaknya akan mufhum agama. Anaknya insyaAllah. Nabi ayah. Han susah dia. Naya na. Hana kan? Kalian kena.
Bek kalau dah nak gom, anak rong iklik cik. Jadi menyertai anak bak dayah, bak pesantren, bak tempat pengajian, tanya akan bahagia mak. Kalian kena contoh. Nyolun pegah kisah lun macam. Lun anak yang terakhir, anak yang tulut daripada keluarga kamu, 8. Kakak lun yang pertama tinggai uronyo ngan mak di rumah di Kurung Simpo. Kakak yang kedua na gejak but di belang belah deh, na 5 tahun. Lainan kai pupo leklu, hai kaji ke rumah gop. Abang yang nomor pun yaitu abang keluarga yang kelih na gebut di belang belah deh en belah put. 2 ke dapat belah 10 tahun. Akhirnya harapan mak satu-satu jih bak lun. Lun anak yang dulu karena yang lain hana gejak but. Jadi taman SD lun geke lima anak kajak udaya. Lun hawa ku tengah menyumate lun kah dang imum kah baca doa dro ku petalkin hawa ku lu. Ilung halum den han ilung baikula. Karena apa kan ilung cita-cita kerjakan tu anti ji tah samping yang ku hawa ku jemun. Ada ku main moh-moh nyan bu ku lung ti ji tah nya. Nyan galak ada. Nyan kala nanek wate main moh-moh nyai pegak rumah nyan berti utuh juga. Hai menurut ke ban hawa ada. Kakak tamat M10 SMP gekeun dong. Hai anu kajak badaya. Han. Ilung STM. Bak watanya kamu ubah pikiran hawa kerja bengkel jurusan mesin ba STM. Sehingga jak tu ba STM tamang jurusan mesin daftar han lewat. Tang doa mak. Han ari dama han lewat. Rupanya ibu ka gelombang kedua daftar lom han ti lewat akhirnya lewat bak jurusan bangunan. Tapi punane kagubi lagi nasib aku jak aja lah jurusan bangunan. Alhamdulillah ada bak bangunan jut lun gambar-gambar rumah. Prakteklah bawa tenyan bak kantu PU lah 2 dan lah le. Abeh lah le ikut le urung kantu PU. Droku tak kerja aja no bunga. Sepot ka kuliah malam kajak be. Lam atelun 100% ka eng lagi. Bedah wo rumah pegah mak pe. Lun kuliah. Dan bengah lun kerja bak kantu PU. Gekun lima tikrek. Monyonya aku kena kuliah dan ka kerja bungkuh tah kami tama ke lain. Tengka lu. Hana mohoja wadanya pakon. Kamu anak beli lun dari Kurung Simpo e udalam he kilo. Rumah lun paling tenuli. Menyeja le urung baru rumah lun ibu ke hana rumah le. Netanya mbak urungnya yang kali-kali aja. Jadi hana pat pegahaba. Mungkin menyetinggal itu bina jalan mesti lagi hino na tangingon. Hang ke biduk rumah tak jawab ngan. Nyoh nama hoja. Akhirnya kaku jut mak ya udaya. Dame ngan mak lehetun badaya. Abeh lehetun ya berangka hoji. Karena tujuan mak lun tujuan urung cik lun belun ya badaya. Watelen wo di hinan sembahyang bek tinggal ye tujuan. Ata harum bek leda puput nyan tujuan. Hana geharap anak bujik ulama. Hana geharap anak bumalim. Paling tidak urah kiamat watel ketanyung le Allah Ta'ala. Gelah gop nyantang jauh ngan Allah. Nyan tujuan. Kaku segolam ja udaya wate hari-hari kamu runggasin EU pilih U E pineng pilih pineng si getah kare gepegak bak tengah-tengah pubut atanya kanging tungku Faisal Hadi ujung belang nyan sabe contoh yang bercontoh leh gebut kamalem uronyo gedakwa uronyo gesemebu na biaya na peng e geblang mato nyan sabe-sabe yang gepegah lima bak lun tu ngalun galak akhirnya ja lah udaya. Si binggu lom lam dayah mak di lam dah deh bak abutu lam masjid londuk bak sabah malam hinan kuh teka insaf lom tuan nyokuh tempat yang betul bagi lom lom pet mata lom kat iga han lom tibit le dari dayah bak watenyan di dayah baru jutbut ngan abutu min lah tibluh lom tulis sabah hajat lom ya Allah ya Tuhan ku nabi lom bu merumpak but bak abu bu panjang umu abutu dan bu sehat badan lom beik lom duk di dayah. Menyo memang teruk adanya ya Allah lun tumayang 2 rakaat lun sedekah peng ke masjid dina kuasa lun tipe bak mari alhamdulillah adanya teruk dan cita-cita lun wate lun but bawa adanya setelah lun insaf bujit lun tumubut dan bujit lun ceramah alhamdulillah kahan hebat lagi gop tumbut kahan hebat lagi gop dakwah kajit lun mubaju yang gepegah lima jamun napeng ke menyo kajak but alhamdulillah anak ketutah aku. Kalau pernah pergi kujak ublang tiga sampai no haura. Gepegah lemak kangin tunggu Faisal Hadi eh ke belah mato. Alhamdulillah elok eh ke belah aja. Yang kujak tanya motor ro ke rental yang pernah pergi rental di ron. Daro ke lu.
Lun pegahnya supaya putra bek patah semangat dron untuk nintat anu bak pendidikan agama. Han susah. Singa wate dron wa ba Allah tunggu mutuah. Anuknya yang dang imu, anuknya yang semanu, han senang gelagi. Lun lah tujuh lung buk ma. Ayah nuo menghadap Allah. Lung yang semanu. Lung mung ba ule. Ba aki gemung le abang nomor dua. Ba tengah gemung le adik droga ya. Yang play abang yang pertama. Leh semana kepegapan leh urungnya kamu yang musalim. Leh nyan bedah semayang. Lun yang deng imu. Lun yang pelepasan jenazah. Lun pegah bak urung yang hadir. Bila memang urung syik lunnya nak salah ngurung dron. Bena pemaaf. Bila memang urung syik lunnya nak utang ngurung dron. Nembak bukti bak kamu bah kamu bayi. Han mampu kamu lam wate singkat. Kamu tangguh lam wate panjang. Akhirnya babak kuburan. Geterima gesambut le abang di dalam kubur. Setelah rontanuh anu yang rontanuh itu puyah dalam kubuhan berambrum. Bila perle nganjaro ipu duk sabo-sabo itu puyah. Setelah perata lunduk baule lun petalkin. Teh urang si yang han bahagia. Teh mak teh ya yang han senang bila menan iplaku le anu. Nah hawa intat anu ba pendidikan agama. Nahawana anak bumalim. Nahawana anak butaleh. Ilung tungku hana-hana agam. Nani ineng. Nintat cik anak ineng. Tengah melintai anak malim. Nahawana melintai malim. Nanti lagi lung nahawana. Lagi lung. Guru lain itu. Bukan. Intatlah anak bak pendidikan agama. Insya Allah dan udib bahagia dan senang. Dunia dan akhirat. Baik ya nak kegasin. Baik ya nak kesusah. Insya Allah. Abu dibilang dah deh Abu tu sabar ni pegah. Tanya kerja ba Allah, gaji ba Allah, gaji ba Allah hana mudum tapi hidup. Tanya kerja ba manusia, gaji ba manusia, gaji ba manusia mudum tapi hana dum. Kerja ba Allah gaji hana mudum tapi hidup. Nak kala nak butu, pumeto ge ronyo fail fire. CRV dua bo, Innovarebon habo. Pane ataneju le Allah. Tanya urung butnya adalah laksana urung jauhlang pula pada nalung pasti itimo. Kalau pernah urung pula nalung itimo pada, nah ini ulang kamu je. Mana? Maka coba intatlah ani. Tujuan jihkan ke bujut ke ulama ma. Tujuan jihkan bujut idakwah. Tujuan jihkan bermalim ke bujut. Tengok tanggung jawab roh dengan Allah Ta'ala belah. Ketanya oleh Allah, roh kenana. Drok ayah, drok perumah nanu dalam dunia limang boh. Nak kajuk bak pendidikan agama? Nak kabi ilmi agama? Hanya hana dabi pun dah jauh. Nah Allah Ta'ala. Gitu oh malaikat. Nampak baca datan hana. Pamu tempat ada. Siap. Anu. Bujud ke anu. Yang lah tanggung jauh ke dengan Allah. Singa. Ibu tinggi-inggi. Lanu di hadapan Allah. Menyuruhnya hana dabi ilmi agama. Lam kitab sab'atul kutub gedulih. Inna awwalama yata'allaku birajulin yaumal qiyamah ahlahu wa waladahu. Perkara pertama yang dipertanggung oleh Allah Ta'ala terhadap sidro ayah, terhadap sidro lako, urusan anu dan urusan perumah. Ikun le anu tinggu, ikun le perumah tinggu. Ya Allah, khuz bihaqina minhu, ngecok hak kamu bak sigamnya. Uronyo lam dunia nanekun kelako anu sigam. Kecuali utai bengedan. Hana pucit abang menyoban-ban tayang tiga go. Indah menancit ane ayah abi abia bapa indah gat panggilan. Tapi bila uronyo hana tabi ilmu agama di hadapan Allah dengan hana ibu ayah, di hadapan Allah dengan tentu hana ibu sayang le perumu pucit necok hak kamu ya Allah bak tigamnya ibu tigam. Maka coba Allah ne pegah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri gata dan keluarga gata daripada api neraka. Ngenpu dah jaga. Bila hana ilmi agama tukup tua. Nyo coba. Benar but. Benar pengajian. Ikut pengajian yang kana. But yang kana tak ikut. Tinggai terperame. Coba. Anak juga demikian. Intatlah bak tempat pengaji. Pengajian. Insya Allah mak. Tanya udib bahagia. Tengah wate tawa ba Allah anaknya ku yang membuat gedanya senang. Rasulullah ni pegang idamata ibnu Adam in kata amaluhu
apabila meninggai tiro manusia ubena amalan bandung buto illa min talatin kecuali ilha macam perkara. Yang pertama yang han putuh-putuh sedekah jariah harta wakaf. Nah pernah wakaf tanu, wakaf Quran, wakaf sajadah, masjid, nyan ke habis-habis mengalir pahala. Yang kedua ilmu yang tafa'u bih pernah ta purnogop walau alih ba ngan alih ba tanyo purnonya tinggal jih ibu rayo-rayo tinggal jut malam bermanfaat ngan nyan ke tinggal mengalir pahala. Yang kelehe waladun salihun yad ulah anak yang saleh yang sabi imu doa ke gedanyo wateta wabak Allah tungku mudua. Tadi kedi tinggal anak malam, tadi kedi tinggal anak saleh hana imu doa. Hanapa? Ada hana imu doa hanapa? Ngan ipubud amal saleh ji nyen pahala ke tanyo lam tubuna pakan anak itu mayang putubab karena ayah ngan mak gak jo babut makai tu putumayang iduk babut ngan tepopeng ngan peng mak ngan peng ya ji itu mayang berarti karena mak karena ayah maka pahala semayang ji u ngan mak na ya walau hanai berdoa na persen apalagi berdoa maka intat anak bak pendidikan agama gata adolun yang dara-dara abu nabut ada berdoa nabut ino endaraka naejak kena dugo nah ana ramele depi ka eji endara meno beta mio ka SMA ka kuliah kamale but ngon ana min be male ba but tanyo yang dara-dara dua urutu akan jut ke purumoh gop age ana de hutang de endara ah na empat tanyo dua urutu akan jut ke dara baru gop dengar kalau geno wate jut ke darah baru lam kitab gepegah sunat bagi urang agam pilih urineng yang na 8 buah sifat oh ya agam yang belum kawin nah. Yang na 8 buah sifat sifat yang pertama gepegah di dalam kitab siyarus salikin yang na agama maka menyetanyo na agama tanyo roh lam bahagian urineng yang dipilih ba uragam li syariat pakan tungku tamita urineng yang na agama menyurinang tanyo na agama tanyo uragam lebih selamat cara tung aurat hana payah tepegah li tanyo tabedah tajak ukantu tabedah tajak ublang tabedah tajak kerja kurumuh tena agama hana payah tepegah li aurat itu ahtub itu ahjaga cuma menyurinang tahana agama lepah tanyo ublang teruk muga engkot tididididid engkot oh bangun piau baca daster bekah geti jilbab tang watai bud baje anu tai bud jaro belah anu baje watu tu oi bidah yang masadi baragang ku go pe pe bamu gara-gara darah nyungkung ku ro ko han lagu le hana agama andaikan na agama han lagenya uronyo la masyarakat cici denyo ba urum kangko pasti lagi ada de kedina yang pakai jilbab adum ro saga pakon de pegah lagi de kubak kamu di juli menan ma tang ide tablang lagi anje bena agama hino iglanggang munje hana ikut tablang du. Nah, maka coba benar agama. Pilihlah yang nak agama supaya tanya uragam nak selamat. Yang kedua geu pilih hurineng yang gat akhlak. Yang gat perangu. Salah saboh ji hurineng bumale. Uronyo hurineng leuh na malele. Gara-gara na hape rayanya, na TikTok, na Instagram, padahal kanan tapi mentang meena tanya, pulumah dro bak lakoko. Hana lako wi aga lako ga ba nak pegah hananya nyo di lapangan du matanyo pakai HP pakai aju tapi tanyo yang kaju ke perumah ga ba le de perumah ro de kena pakon gara-gara hana male yang kedua urineng yang ga perangui adalah urineng tri yang kelah urineng yang ga perangui adalah urineng sambo maka ne pegah le Saidina Ali leh boh sifutnya ga tat hidup ba urineng male krit sambong hana gat hidup bauragam male hidup bauragam ku bahaya mak. Ayah di rumah do male urang nya mati di rumah tang ayah pe kena blo beruh rohana le beruh hang ku dijejak male mati de krit bauragam hana gat sambong bauragam juga hana gat maka urineng begat perangai yang kelehe gimita urineng adalah yang tari rupa tarinya menurut raut menyukai dhum jantung kajut ukuran tidak bapak nuju hanu tuka puo kabere yang keput yang got dipilih adalah urineng yang murah jelami
Nyan tifut yang keput nyan leurung hang gedeb. Yang murah je lah me. Rasulullah ni buka khairun nisa, sebaik-baik perempuan adalah ahsanahunna wujuha, urung yang tari rupa, warsakahunna mahura, dan maharnya ringan. Leh tari murah je lah me. Super urung. Nah barang teman. Warbe 20 hana barang. Hana tari murah je lah me. Wajar. Padu mikah lemanya cocok dengan wajah ke? Ada gari tari mahai jelame tidak wajar. Yang sangat gad adalah leh tari murah jelame. Tapi tahun 2020 hana pumita. Dina dengku murah jelame eh 10 12 menyonyo masa tula aju ma. Bek nak pun tahun 70 corona barang. Menyolako calon itu baru bu EU Sabah Aceh EU hamrumpak pang 70 menyam. Bermurah orang akan bahagia. Sehingga Rasulullah dalam hadis lain dipegah mim barakatil mar'ah, tanda urinang berkat heboh. Cina kalen drone yang kawawai na berkat kuhana nyoke Rasulullah. Yang pertama siratu tajwid, bagah kawin urinang berkat. Yang kedua siratu rahimah, lih kawin bagah hamil. Yang kedua wesir rumah hurah watem kawin murah jelame. Bagah kawin, bagah hamil leuh kawin, dan watem kawin murah jelame nyan tuper urang. Nya urinang berkat. Maka mitalah urinang yaitu yang murah jelame. Yang keput yang kelima, urinang yang you pilih adalah urinang yang le aneng. Aidengku golom dam kawin pat ada pula aneng. Yang rame dalam keluarga. Padu mikah dek ke? Alhamdulillah bang. Nah dua belah ni kamu. Ah kaji. Cok salah tidur. Pakar karena menyorame keluarga, wate de mekawin ngan tanyo singa akan na ane. Nyoronyo kan imulamba-lamba mita anu sabo. Hana kam kawin lam, hana golom rumpo anu sabo. Tujuan rupanya matema mateyah rumah kawanya. Nyan tujuan. Hana geut. Yang keenam mita urineng yang geut lam keluarga. Yang geut keluarga. Yang geut keturunan sepuane bumupo teh keluarga bumuo tak karena nabi ni pegah takhayyuru nafakum, pilih legata akan tempat hidup manika, artinya rahim, artinya urinengnya begot tengga uraceh kebanggukeun keban u menan minyak keban ma menanana god anak ma kan ba uragam tapi ba dron urineng ngan god kamu agam anak kalau dente god menyomak pancuri 7 anu pancuri 8. Nabi Nuh nekalan. Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul. Anu Kanan hanager. Han getem ikut terhadap Nabi Nuh pakan karena ibunya tidak baik. Nabi Ibrahim pakan ga karena ibunya baik walau ayahnya tidak baik. Maka pengaruh god anunya ba urineng kan ba kamu agam. Maka gepega biumidalah urineng yang daripada keluarga yang good. Sehingga kepuga al ummu madrasatul ula li ibnin. Ibu adalah pendidikan pertama bagi sang anak. Maka donurina beget mak. Padungka. 6. Yang ketujuh sunat mita yaitu pasangan udep adalah yaitu urung yang manteng gadis. Bek gaduh tapa Yamaha terlalu di depan. Nyan jamun. Mita yang gadis. Yang terakhir yang ke-8 yaitu biju mita pasangan udip yang ken saudara yang jiuh ngen sepupu sah nikah tapi kurang gak pakan karena akan membuat anak tidak baik tinggal tak mekawin ngen sepupu sah nikah anak ada ngan anak adun sah nikah tapi kurang gak tinggal anak kurang gak pakan anak dina adunku cukup dari-dari. Karena mangan yah cukup berat semangat maka tari menyutam kawin dengan sesama saudara kurung semangat anak tengah kurung tari kurung cara tahu bak ngami jamun pinaji tajak kanuri bapak wa pinaji tam kawin dengan ji lah biasa anda. Maka mi kawin lah ngaurung yang ji oh supaya anak tengah ganteng anak tengah tari dan anaknya cara ilung walaupun kalung pegah atanyan menan mak ayah dan maklun sepupu. Mungkin menyokong sepupu dari dulu. Mungkin. Nah, bukan. Yang adalah
Mujumita pasangan yang na lapan boh sifat yang lunuk pegah hai ada mutua tanyo bena agama. Nyo anak dro nama nujuk kena pun nyo mita baji. Ilmu kan? Nyo lun pegah beuk tu. Syarat untuk merumpok ilmu. Buka yang kat tengok-tengok cik bedah dia. Menyona hape kebah. Nyo atap penting dah. Tanyo dalam tabut nyo tamita ilu. Ilmu kan ilu. Ilmu. La tanalu ilma illa bisiktah. Nipuka. Han merumpok ilmu agama. Melainkan dengan sebab nambah perkara. Nyo dengar mak. Mungkin anu hae jingat. Ingat lidro ni. Menyona enam macam perkaranya. Pasti watada minta ilmu akan merumpok. Tapi bila enam perkaranya hana. Hana pun melumpok untuk merumpok ilmu. Yang pertama. Tanyo buzaka'in jarak. Menyotanyo carang wate tabut wate rajak sikula ilmu akan merompak. Temamnya hana carang? Menurutnya manusia gebagi put. Yang pertama carang serta jumut nomor 1. Yang kedua carang tapi boa. Carangnya akan gadah dengan sebab boa. Yang kedua bangai tapi jumut. Bangainya akan gadah dengan sebab jumut. Yang keput bangai boa. Ini lebih parah haji korona. Menyemusapat bakti dalam urung bangai dan be'a lebih parah haji korona. Korona pulih dengan ta'ab nama. Nyan ham pulih. Maka bicara. Padumka tabut. Yang kedua. Baru merumpok ilmi adalah behirsin. Arti hirsin loba. Bulung. Galak tak ke ilmi. Sungguh bak damita ilmi. Karena menyertanya hai ada mutuah anak mutuah. Menyertatim musungguh-sungguh bak tabut. InsyaAllah merumpok ilmi. Rasulullah kala nepegah dalam hadis man talaba syai'an jadda wajada. So mantang minta sesuatu secara sungguh-sungguh pasti murum rupa. Nyolong pegah sabah cerita aje. Je. Dalam kitab 8 na getulih hadis tersebut. Sehingga hadisnya mak gepegah le tidro gure ba tidro murid. Rupanya di muridnya inuk mekawin dengan anak raja aje. Inuk mekawin dengan anak raja. Leh idengar hadis tersebut nepegah le kurang semangat pemudanya tertubur. Bedah pemudanya jujak gedeh istana raja. Truk gedeh tok-tok pintu. Assalamualaikum tuan ku raja. Waalaikumsalam. Putuwat putujuan dajak kena? Tujuan dulengkah kena. Lungjak lagi. Anak drone wujud ke darah baru lut. Gisaot le raja yang anak lon han ku kawin ngan ka. Bedah pemudanya ni uoma. Tingoh igi talong. Pakon. Ingat hadis Rasulullah yang nepegah le gure. Menyotamita sesuatu secara sungguh-sungguh pasti berupa. Ijak lo. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Pulau. Hana mantan lagi baru. Anak drone nombor lebih ke lo. Anak lon han ku kawin ngan ka. Budak hewan. Tengok hijak lah. Assalamualaikum tuan ku raja. Waalaikumsalam. Pulau berat-at-at. Hana, mantan lagi baru. Pura. Anak dron benubi ke darah baru lu. Bujuk ke darah baru lu. Hai, anak lu kalau ku pegah, han ku perkahwin. Oh, pokoknya hilang anak dron bujuk ke darah baru lu. Akhirnya gekut. Jut. Tapi syarat jelame lehne bebe boh manok yaitu mutiara. Mangka saban lagi hang gede. Ada tanyo ke mana ketika hang tatim tatak padu hawa. Assalamualaikum mi kum dalam tiang andron nabi kelon ti putri dron. Han han. Oh pokoknya ibu ti putri dron. Jut tertuh manya. Ke lagi hang tatim. Rupanya le anak mudanya wate gepugah le raja tersebut mutiara lehne bebe boh manok ku jelame. Hello keroji hamatret. Cuman dia jih mutiara hana itu pat itu. Kitanya yang beraja, aku raja. Mutiaranya empat idu. Mutiara nampak je. Hai mutiara ke lalaut. Oh, lalaut. Oh, lalaut. Budah hijau ayu balaut. Teruk bawinah laut di kalan. Hanya aku mutiara. Berarti ke lam'i, ke badarat, lam'i. Nyo tanam hancur, hancur dalam langung buhu. Akhirnya, icok kesimpulan itu tu ilaut. Atau bunuh. Man talaba syai'an jadda wajadda. Kalau so, mantang minta sesuatu, pasti merumpok. Memang sungguh-sungguh. Itu di laut. Hek dengan jaro itu ngaki, hek ngaki itu ngaro, hek ngaro itu ngaki, hek ngaki itu ngaro lom.
Sehingga kunli Allah bak malaikat. Hai malaikat, acijak siat bak laut nyen pegah bak engkut yang dalam laut. You tanya bak pemuda nyen puperle ya sil laut. Nyen menyohanai tunaikan hajat pemuda nyen tu ilaut mati menu. Budah malaikat kejak tu balaut nyen berpumat. Wahai para jamaah angkut, epat bak bineh darat, bak bineh i nasidro pemuda yang dengan sil ilaut. Acitanya siat putra hajat. Nyan miyohana katunaikan hajat pemudanya hingga tu ilaut kumah kemenduk. Budah engkau pak mai plung tu. Pu perlelun dari pemuda nak tu ilaut. Perlelun mutiara. Lehen bebe bomano. Siap. Budah engkau pak mujitha tu. Ipuk puman. Wahai para jamaah angkut. Acicok mutiara tinu sapo ba kedih udara ubinnya ik kami. Ikah bilih babi tro ka babi kamu. Sehingga icoklah mutiara sini sampai berada. Ikut le pemudanya dua gantang. Tiare, si gantang dua are, put are sama dengan. Tika nempang membelah kilo. Icok mutiara tika nempang membelah kilo, ipa ustana raja. Teruk gede, teruk gede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hana tuanku raja mutiara bebe bomano lehenu. Yang nak tika nempang empat. Akhirnya tuhah abah payah berkahwin anak dengan pemuda. Icok rumah iaitu anak raja ibu adu kampung ipegah bagure betul tak habadrod. Hadis yang dipegah orangnya mantala basyai an yadda wajada. Sama mantang mita sesuatu secara tunggu-tunggu pasti merumpok. Lon kali kamu tunggu-tunggu anak raja alhamdulillah merumpok. Ada yang dipubuk oleh pemudanya hai ada mertua secara adat mustahil terjadi. Tapi karena item tunggu-tunggu merumpok. Apalagi ilmu yang secara adat hana mustahil malah mudah menyerta tem kamu tunggu-tunggu. InsyaAllah ilmu tersebut akan murup berumpa. Maka yang kedua tanya yang butnya buna sifat hirsin. Yang kelih pegah li Sayyidina Ali baru merumpa ilmu buna yang namanya istibar. Putra istibar yakin dan sabar. Tanya mak butnya beryakin. Tanya tungku mertua, ada mertua, butnya bersabar. Gepoh legure bak but, sabar. Pegah bak mak, yang ditamah di rumah. Baik nak duduk tungku, ditamah, pak enggak gepoh, cip lemah. Ni cua win, ni tepuk tiga tu. Bersabar, beryakin. Adak teka di ujun, jak ju bak but. Sakit bacup, jak ju bak but. Ilan pernah. Bak sabah hurah, lun eh lam bilik, utai dayah. Sakit lun. Tambang tungku madi kurai katanya bedah ibu kurung tehan ku hanapu e juga de tok jombalai pule alhamdulillah tok jombalai bit pule taba yakin dina tungku yakin nyen bak tabun eh yakin tupai mendang nah duri tupai tip bengah tupai jak bak congu ujung bau ya kurik boh boh u narai ego tupai nado kalai ego tupai ube uram purih dua ne hanai pakai behel biji. Ijak bak bahu, ikurek bahu. Kerek, 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 kerek. Tapi, juit, juit tapi yang mah. Kadang kita tanya, wakil di utah Sunda, hae dah Sunda. Tak tim sempom bahu yang hina, tak cok peng, tak blow yang kali gok Sunda. Juit, tapi tupe kemah. Iyuk tapihnya na bro, keruh bro. Kadang-kadang wakil tapho, kan bro bekah, patah barak. Tapi tupe ruhu. Kenapa? Karena dia punya kesabaran. Karena dia punya keyakinan serta dia punya harapan. Putra harapan tupe watai korek tapi. Putra harapan tupe watai korek bu. Eh, ibah u yang mamehnya bumerumpok rasa apa? Asau yang lama yang mangatnya bumerumpok nikmati. Maka isabah yakin walau abeh igo baik korek ibah u. Tanya lambut juga bumenang. Tanya beryakin, bersabar dan benar harapan. Kiban cara long hingga wujud ketungku. Kiban cara lon tinga pemupom ilmu agama. Kiban cara lon tinga bek roh lam golongan urung la, urung jahe. Buna harapan. Sehingga watena harapan lagi ohai ado metuah tungku metuah. Tanyo akan merumpo wate tamida ilmu. Bukan penderian tanyo. Natom geduhut di tungku na. Natom gu sal tuyuk. Hana kah? Natom gepoh. Ada dekat di kepoh tu juga.
nyen gepegah ligure lun awai menyo gepoh lidungku ba tempat gepoh nyen han getet ngan apoi neraka. Maka tak di gepoh tiga lake dua. Hanya nak be kena de gepoh pon ino tamah belano nyah tutung bendua. Nah, jadi bersabar, beryakin, bersungguh, benar harapan dan nyo lambut. Dina dengku yakin dengku, dina dengku bersungguh, bekang penderian bakbut, etkang penderian sabah kameng wate merumpok ngan sabah ribu. Adam dengar ceritanya. Hah? Cerita kameng landuk merumpok ngarimu. Adam dengar. Tapi hanam tulis bah. Nyo hanam tulis ceritanya. Tapi jut ke contoh. Bak sabah ura kameng landuk tenang dah. Kameng bah. Tenang dah grup kena grup kede chen kena chen kede. Sehingga bak grup-grupnya erhadu sampai ngarimu pak kai sampai ribu. Heh, kim ribu. Idanya puronyo kagana. Barokan jangankan kanging lung kadenga sulung bertuh kabala ku salah ngubak rai. Pu kamu un ubak bo kam bo ban un. Hana. Uronyo ubat tetap bertuh iku un atabo tetap ku bo atang un tetap ku. Hai ka kerih tu kerimu. Hai kame uronyo nak kesempatan tapi ka haba te. Kunu temanyang dua krek jut. Jut ke kame. Hai kame. Nyan ule. Ule dro ke na bule ba ule nyan. Ku bule. Nyatanya lirimu ijauk le kameng nyo tanda tuha matret rimu hai kameng atuh uledro ku namusula dua kreknya puata hai rimu nyo warisan naga nyo keneng sangat berbisa matret kameng hai lungke hai kameng ilikot kah yang metingtungnya puata hai rimu nyo granat tuha nyo keneng kemah ke matret rimu hai kami kutanyong lambaga nyen aki yang pekreknya pekamu gogok nyotan daji guna grup adukah bertuh ibalak rimu atas ibu kakot iya ikrimu pakan laganya golom na sejarah rimu plung menyemrumpok kami menyemrumpok biasa ipabih tapi uronya payah plung rimu kusebab pendirian kami yang cukup geng bawa denyan menyokan udep kakuh mati tanyo lambut laganya menyokan udep kakuh be mati ba ya mitail ilme be sabar be yakin ka yang keput buka untuk pegah dalam cerdas dengan nyo jule yang keput bena bulghah belanja bena peng man hasil me kepu peng dengku tablo kitab, nabut kitab. Kepu peng dengku, tablo buku, tablo pena, tablo genset, tablo tak. Nak baik gadah kitab, taboh lantah. Nak baik gadah buku, taboh lantah. Perlepeh. Tablo peci, tanyo jakbut, berhirun jakbut, belagirun jakubli peci tan. Bajai tanyo berlagak-lagak, berservis, kan mecih atau mahal. Pakan dengku tak jakbutnya berservis, bersteady. Munyo tanyo servis, munyo tanyo steady, ngan gureta, ngan awak carang imengan. Munyo tajak but, bajet tak kemuku, puno sepot, teruk cium balai, hang geduk tengku sampai tanya. Bege bebece, bana eh, cium teman. Nyo mak, drone na peng, na blo bajet kanuk, jak but, bubeda ngan bajet muen. Blo peci, blo lu, blo jakrong, tikrek. Hana mucih hata muhai. Anak berservis dalam pendidikan, anak cara. Boh minyak wangi kahana yang mahai blo ada bak kios ni ada 10 ribenya nyo be minyak o amla hembudi pihnya alasan be edang ringet pakon nyan kabuh bajaro ku be edang ringet begah lima minyak beli kon hanju tapi tanyo singuh lam kawan minder tayukun kita bawa carang hai cikangin kita belum dia putra roh baca nyo putra roh tulis ikun lewat carang hana wate ku lung buka padahal kan hana wate be minyak amla bemi pli saja anda. Pakon karena tanyo hana servis, penting katanya. Man atanya hasil mi hana peng. Buna peng. Kepu lompeng dengku peng bulu. Nak lek peng bulu ni nah. Padu. Padu. 7000. Iro ko pakabu. Nak lek peng bulu. Padu. 7000. Nyo dengku. 7000. Di minggu pada malam pun. Pura pun malam pun. Napri. Hana. Oh, pot. Napri.
Minggu. Hibulin pun ke minggu. Put malam pre 20 malam, 26 malam je. 7 ribai cik bagi 26 padu midang. Padu midang, 7 ribai bagi 26. Baklun di balai mak di Juli, 10 ribai tu boleh. Lagi hino sibut malam minggu pre. 10 ribai dah bagi 26 lahir tuh mengpuh bebino berulai. Lahir tuh mengpuh engkau semua ber. Bebino berulai. Nyoma, nyobot rek. Drone hai ni pergi rumah. Nyob bebino berulai bot rek. Drone hai ni pergi rumah. Nyolun pegah baklun di Juli. Lun di Juli mak but poh dua cawro. Yang but uro. Poh dua sampai setengah per. Menyum okeylah tengah musim lagi musim lebih uji. Nyawa dah tengah tarik-tarik tauro. Poh padum teruk rumah ni pergi. Poh tengah sah kat teruk. Icok tu batal sini. Eh jom balik. Kama bau ujung balik. Tam, tam, tam ikut berbana kerawat. Tadanya yang pekan awal tak kajak but padua. Giyujak lima. Pekan awal tak. Nyai rumah kalau bukaru adik. Giyujak kena. Haa, enggak lah. Menyai rumah hari ni ngai bukaru adik. Tapi ni giyujak balik. Tapi wadah tak laki pengbulun lagi tak cok. Lagi tak cok buat pucuk tering lebih. Tip bulun menjuk kartu si kerek. Anak, juk puah buat mak pegah peng minyak. Nah, wali murid yang gekun. Itung kukah at-at peng minyak. Kukah kejap minyak? Nyan, nyan, nyan. Yang, hana hino buat kamu ilmu kan? Nyolah pegah dalun. Nah, mungkin hino urung, alhamdulillah, dermawan, dermawan, alhamdulillah. Nah, tapi tidak-dua, nah. Tidak-dua. Duh, macam ni dah bilik. Nyu adalah yang membuat kamu ronyu kewalahan. Memang hana melaka engkau, hana melaka engkau, tapi bunuh hargai, bunuh hargai gure. Menyodron perle anak butaleh, anak bumalim, gure yang pubut anak bunuh hargai mak, bunuh sadak. Walid nu sama langa pernah gekun, lon ronyu jut kutumubutkan karena ayah bumalim, tapi karena ayah tu item hero urung bu. Lam kitab ta'lim gudulih. Na perle anak bumalim, na perle anak bucarang sadah urung pubut anak. Jok biaya, bi kupi si gaga. Jok ijakruk, basaka-saka si gaga. Sehingga di matang mak nasi rauru. But gemekat pecah belah bapa saya ni matang. Anak ke timudi sama langa. Atuh nama prebut bulan Ramadan ke tanya. Padum draw kure semua butkah ni. Lima ngayah. Geblau ijakruk si krek siapa. Geboh peng 200 siapa lamplop. Gejok ke kure. Gesatah kure. Tujuan ni putra. Anak tinggal bu malim. Kahan malim anak. InsyaAllah akan malim tujuh. Nyawa saya dah pegah peng kebut. Itungku aat peng. Peng semester pada ilaka. Hana menyampi pada jok. Hana dah mutang. 7 ribai. 7 ribai. Naya hana jok. Mesti ketika-ketika gepatok tanggal 15 wajib jok 7 ribai. Ilung ku dijutak tanda. Hana yang jok bendu. Tetap singa aku bukan lima. Singa. Pada 7 ribai. Nyu adalah uronyu. Maka sangat penting untuk menghasilkan ilmu adalah guna belanja. Yuk, peng. Memang nyan adalah kon harga ilmu mak. Hante 7 ribai nyan kon ilmu. Monyo kamu lake bayu ilmu yang kamu bi ke anak roh nu hae nu bayu. Saidina Ali nu pega. Ana abadon liman alamani harfan. Lon lamit bagi urung yang pernah ipernolong sabah huruf. Sabah huruf lon laksana lamit bagi urungnya. Cuman tip malam ibu. Ti malam badum bah huruf ipernoli gure. Menyugelake bayu han e nu bayu. Tapi bena hargai peraturan yang kagak pegat bak balai. Menyo peraturan relah. But akan relah. Peng boleh nejuk mak. Nekalan balai kedanya. Trip kalau nak ajak dakwah golong mutna balai yang bubung un empat kana. Padahal nyo kembali indu. Alhen kalan baranyan pikarap linu tham nyo tamin putra patah. 7 ribe hai ham rumpa ubah adanya mak. Nyo balai hidup sebagai bak rumahnya. Tapi kan ada rumahnya. Ada anak kitanya. Menyo hanata meripe-ripe. Hanata mu tem-tem. Hai tem gak adanya. Tak harap apa merintah. Et lidah dapat pegah apa orangnya. Atanya, atanya, atanya. Uruh je, uruhnya. Kebancit. Kuadaya kitanya masyarakat. Ketika tempat but gak. Anak tanya senang baik cara. Maka hasil ilmi adalah dengan bulan belanja. Menyo gaduh ngujung lidah. Hamjana mak. Maka coba untuk berhasil ilmu adalah dengan ada belanja. Padungkah? Put. Yang kelima, baru merumpuk ilmu tulus zaman betrip masa ada mutuah. Betrip masa abad dabu.
taman SD, SMP, SMA sampai ke kuliah. Jak ju kuliah uro malam tetap ketanyo jabul. Sehingga ilmu dunia na, ilmu akhirat juga na. Kemudian yang terakhir, irsyadul ustad bena putunyuk gure ma. Bena putunyuk gure. Nyo perlen jaga ridha gure ke anak. Sehingga abuku di Belanda deh pernah gekeun. Murumpok ilmu hai anak mutuah dengan sebab cara. Tapi murumpok berkat ilmu dengan sebab ridha gure. Bila gure hana ridha kegata hai anak mutuah, hana pubut ilmu han berkat. Ada bumalem tengah mukutuk rabani je, tetap ilmu nyan han berkat. Tengah hebat tanya, tapi hana urung yang temannya yang batanya mesti dah. Hebat katanya, malem katanya. Tapi hana urung yang laki but bagdanya. Pakon ilmu hana berkat. Putubam, ridha gure hana. Maka bek bengeh-bengeh dengan gure nah bah. Natom duduk gure nah. Natom tenak-tenak gure. Natom upat ke gure. Hana kan? Hana mertua. Jaga begat. Padum dra gure bandung? Put. Padum dra gure? Put. Put dra gure mak. Yang pertama yang gekun gure urung yang langsung pubut gedanya. Drone nebut baklu lu gure. Yang kedua tempat gebut gure. Drone nebut baklu lung lumbut ba abu di belang dah deh. Drone hana nebut ba abu belang dah. Tapi ke abu gure. Bek tengah nak bedah nak denak denak nak caci abu ke yang tetap adalah gure. Yang kelha gure anak. Drone mak nejuk but anak ne kena. Gupubut legu ready sini akan anak drone. Drone hana nebut badengku. Tapi karena itu adalah guru daripada anak, yang adalah juga gure drone. Baik ketika gepoh anak anu legu ready. Nak pereh gure batimpang dia. Hai, pun nak poh-poh anak lu? Nan pelahir? Nan bimukra mana? Ha. Yang ayat dia tanya. An guru daripada anak itu adalah guru. Gure anak. Yang keput, gure yaitu anak gure. Anak gure nyan adalah gure ma. Gure itu, lon itu, nebut bak lon. Lon nana yang baru umur ti kurang bulan. Tadi kedi, lon poh. Hana deju balah. Bedah rumah nuwa, bedah nuwa rumah. Nekun, nyo ingat. Nyo menyu hana ku balah bak dongku menyu kurumpok sinyak ku pumirah umpunyung. Nyan umpunyung anak gure adalah gure. Sehingga dalam kitab ta'lim ta'lim ge pegah. Nah ulama tengah hicung balai ge bedah gedang itanyang lengan hai abu pakan nedang. Na gure payu. Bang ge jing anak gure tengah gemen. Rupanya anak guru itu adalah guru. Pedra urungnyo perle tajaga hai ado metua untuk merumpok berkat ilmu. Keban makna ilmu berkat itulah ilmu yang dimana watekana ilmenya getanyo bertambah kebaikan dan tetap di atas kebaikan dan ilmu yang na bagatanyo singa itim memanfaatkan le urang lain nyan bertanda ilmu tersebut berberkat bena ilmu. Makanya adalah nambah syarat untuk merumpok ilmu agama bena but tanyo mak yang tuha-tuha lagi ada pegah bunu ya but menancit urang silon adun lun ado ado mutua tanyo ban bandung bena tak ikut akan pengajian. Buna tak ikut akan pendidikan agama. Anak ronyo mak. Drone sangat membutuhkan anaknya berbakti kerana. Menyuhana ilmu ba anaknya ek diberbakti kerana. Drone selaku anak zaman. Nama dan yah ni. Nana berbakti ke mak dan yah. Hana. Pakon. Karena tidak punya ilmu. Na berbakti. Pakon. Juga karena na ilmu. Maka ilmunya adalah sangat membutuhkan di dalam kehidupan gedanyo yang sehingga dengan na ilmenyo ke tanyo bisa melakukan hal-hal pumanteng yang diwajib oleh Allah di dalam syariat Allah itulah di dalam agama Islam wa ba'that wafud Rasulullah ba'urutnin dan wate wafud Rasulullah gekebah agama gekebah Al-Qur'an gekebah hadis dan wasiat Rasulullah salah satu ujih adalah geyumita akan ilmu agama. Islamnya mak han akan udek melainkan dengan sebab na ilmu. Hayatul Islam gepegah le Rasulullah bil ilmi udep agama Islamnya adalah dengan sebab na
ilmu, maka midalah ilmu. Tarkut ta'allum kabirah, meninggalkan menuntut ilmu adalah dosa besar. Dautharayu mak hanatabu, dautharayu. Dan butadhe, bila tanya hanatabu, bodoh kutanya urusan agama, pandai kutanya urusan dunia. Nyu adalah tanya urung yang sangat dibenci oleh Allah. Rasulullah nubugah, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah sangat benci terhadap orang-orang yang pandai dengan urusan dunia dan bodoh dengan urusan akhirat. Tanya uronyo bah temayang hana mudum lo, rukun temayang hana muda, syarat sah temayang hana meri, yang jut kebatu temayang hana mfo. Bodoh urusan akhirat. Urusan dunia, komputer, HP, macam model cita kotak kati. Pandai urusan dunia. Bodoh urusan akhirat. Butadhe tunggu mertuah. Tanya urung yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Walau motor herbat taik, walau rumah raya, walau gaji le, tapi bila urusan akhirat tanya mentang bodoh, pandai urusan dunia. Butadhe tunggu mertuah, mak mertuah, adau mertuah. Tanya urung yang sangat dibenci oleh Allah. Uronyo bah temayang ditna natruk tingkat drone mak. Menyokitanya leurung hai cutka, hai mawa, hai miwa. Nasah katemayang yang drone pubut ke mana jauh? Cijauh tega. Nasah katemayang yang tanya pubut? Home. Ke mana jawaban? Menyota jauh home yang hana sah lo. Nah yang jauh buat telundanya nasah katemayang home dukunya urusan Allah. Sah temayangkan urusan Allah, urusan tanya, urusan Allah putra terima. Itanya, nah terima engkau temayang drone, nyan baru tanya, oh urusan Allah. Menyo masalah sah putra tanya ma. Kiban cara nak sah temayang, syarat sah temayang yang enam bubere. Dahlam, rukun temayang yang heblah bumantap. Dahlam, yang jut ke batu temayang, bek tapubut. Pajan baru hana terpubut atau batu semaya. Ketika taturi, ketika hana taturi, aruh terpubut. Salah satu jih adalah noto. Berbicara alam semayang, batu semayang. Urung imufom pegahaba. Padahal mengeluarkan huruf, walau dua huruf tanpa makna, batu semayang. Termasuk gerhem alam semayang. Iron watetro urung, dodo bindu. Assalamualaikum. Dengan semayang, ini pasti negeri. Mereka negeri. Malam traweh untuk imam panjang ayat baca gerhem milikot. Gerhemnya batu semayang. Bergerak tiga kali berturut-turut batu semayang. Nyo yang biasa tanya hana tersadari. Nyo contoh lembaganku. Tanya yagam. Wateta budah dari rukun biasa. Nyo jaronyo megerak. Sami Allahu liman hamidah. Lagi jarojim. Gata yukjum kena mayun mana. Man belah no tiga ulikut tiga uku kadua. Belah no tiga ulikut tiga uku kadua. Dua nama dua. Put batu sama ya. Maka ke pegak. Cara buat jaro bertiga dengan membuat badan. Sami Allahu liman hamidah. Ketika tak buat jaro tiga dengan membuat badan. Jaronyo hanilah kem tu ayun. Ketika awai tabut badan duduk tabut jaro ila kayun sami Allahu liman hamidah nah ila kayun awai tabut badan duduk baru tabut jaro ila kayun tapi menyo mesiga ngam badan sami Allahu liman hamidah nyo memang hai ila kayun memang gerak badan lagi ata lagi yo han mufo menyo han tabut maka han beres semaya nyarukun semayang leh belah boh mak yang kata faiju ikmalo daripada nin hingga tertib. Lam kitab kifayatul ulam kepega setiap rukunnya nani nasyarat roy nit baru sah rukun tumayang naput boh syarat berdiri baru sah rukun tumayang nal he boh syarat takbiratul ihram baru sah rukun tumayang nasipluh boh syarat fatihah baru sah rukun tumayang benati kurung boh syarat dah syarat fatihah salah satu jih adalah wajib pelihara tasydid lagi ada pegah bunuh. Mesti dikedi gadah sabah tasydid hansah Fatihah hansah semayang. Contoh mak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil. Rabbil. Yang kamu tasydid bak-baknya Rabbi. Rabbi. Gadah tasydid Alhamdulillahi rabbil alamin. Relah Fatihah.
Ukunya lom. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta pertolongan. Nah, tasydid. Menyugadah tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kutra arti matahari kami sembah, matahari kami minta pertolongan. Bo irang ube blang irut. Menyuhana tamurno ilmi agama. Ik bereh hatanya. Maka harapan lun pengajian yang kan alam kampung betahadiri balai yang kan alam kampung tajuk ane menancit ayah-ayah lun urung syik lun adun-adun lun pengajian yang kan coba tahadiri karena hadir bak majelis taklim nyu adalah wasiat Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi mitalah ilmi dari ayunan hingga liang lahat nyu wasiat Rasulullah. Rasulullah nawa menghadap Allah gekebah akan wasiat menyuta tembut maka tanyu urung mulia urung yang menjalankan wasiat Rasulullah bila hanatabut sama dengan gedanyu urung adalah yang mengkhianat terhadap wasiat Rasulullah sejahat-jahat pengkhianat dia yang berani berkhianat terhadap syariat Allah dia yang berani berkhianat terhadap syariat Rasulullah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Etnokuh sekilas ilmi yang dapat ulun tuan sampaikan di malam yang sangat mulia rayanya. Mungkin dalam penyampaian ulun tuan mak dungku metuah terdapat bahasa yang jik kesakit hati nyo jarotipluh di atuh bule ulun tuan gade bune pemaah. Hanya sekian dan demikian dari ulun tuan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.